Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Kali ini saya ada di kandang sapinya Mas Darmaji Rojokoyo Channel. Ini saya mau lihat sapi PO yang baru beli di kandang Setia Farm. Nah, ini kita akan langsung deketin. Tapi ini sebelah sini ada babon ini yang mau melahirkan. Ini detik-detik ini mau melahirkan ya. Ini ditaruh di luar. Dan ini dia kandang sapinya si PO. Ini masih satu ekor ya, ditempatin satu ekor sapi PO yang ini dari Setia Farm, baru datang kemarin. Ini jenis kelaminnya jantan. Kita coba kesini. Nah, seperti ini sapi PO. Ini langsung dari Setia Farm ya, dari Jawa Tengah sana. Ini jantan. Ini tinggi ya, untuk kaki-kakinya juga bagus. Ini nanti Mas Darmajinya masih belum ada, nanti kita akan coba-coba tanya. Untuk bagian belakang ini bakalan seperti ini ya teman-teman ya, masih bakalan. Lulut lagi cak Saleman, lulut ah? Oh lulut lagi. Dilus-lus gak apa-apa. Wah ini sapi PO, lulut kata ya. Mirip siapa ini teman-teman, ayo. Sapi PO ini apa lagi punuke besar. Nanti kita akan coba-coba tanya ini umur berapa dan berapa sih harganya sapi PO seperti ini teman-teman kalau belinya di Setia Farm. Ini untuk tingginya hampir sama loh sama aku tingginya ya, hampir sama tingginya. Banteng nek. Oh, lulut ya. Ini tadi barusan dimandikan juga lulut, gampang. Oh, tinggi. Ini masih bakalan, teman-teman. Untuk makannya masih seperti ini. Otot. Ini dikompor juga mungkin. Wah, nanti kita akan coba tanya harganya berapa sih sapi PO seperti ini teman-teman. Wih, keren. Ini apa sih ngarani ya? Niko Andel. Ada tanduk ini bisa ditunggangi juga nantinya kalau besar. Bisa ditunggangi juga. Wow. Posho. Nah, kalau sebelah sini nih yang dulu lahir itu, ini yang besar-besar deh Mas Dar tuh sudah dijual ya yang besar. Nih diganti dengan sapi PO yang ini. Nanti kita tungguin Mas Darmaji, kita mau tanya-tanya tentang sapi PO ini. Coba kita tanya harga berapa. Nah, ini lagi di kompor, kita akan ikuti pengomboran. Apa ya kita? Komboran nih, S-Fit. Nah, pakai komboran S-Fit. Pakai air dingin ya? Ya. Pakai air dingin. Komboran S-Fit. Sehari berapa kali ngompor ya? Dua kali. Seneng ya tapi ya komboran ya? Iya. Komboran dua kali, pagi sama sore kayak gini. Iya. Pagi sama sore. Makan nih, wis gampang. Biasa. Makannya biasa. Nah ini komborannya sip. Pakai komboran S-Fit ya, konsentrat S-Fit juga. Satu bak ini isi sekitar 2 kiloan. 2 kilo kurang dikit tadi ya, gimana? Langsung habis teman-teman, langsung dihabiskan. Nah di sebelah sana betina juga dikompor juga. Ini langsung habis, cuman pakai air dingin tadi, cuman dikasih air dingin aja.
makan juga biasa pakai gajahan sama ngomber. Nah, ini sudah habis teman-teman. Nah, ini ciri khas sapi dari setiap farm itu warna talinya biru sama merah ya teman-teman ya. Lihat. Nih, semua sapi di setiap farm itu saya sering lihat itu ada ciri khasnya sendiri, tambangnya warna biru sama merah dan pakai apa ini namanya? Keling ya. Pakai kayak gini, bulatan seperti ini, warna emas kayak gini. Itu mesti. Banyak yang bilang juga begitu. Wah, ini nanti biar besar seperti garing ya teman-teman. Nggak tahu ini dikasih nama siapa, ini juga belum tanya-tanya sama Mas Darmaji, juga belum datang ini. Lehernya mantep. Nah, ini Mas Darmaji sudah datang dan kita akan coba tanya-tanya soal sapi PO ini. Ini datang kapan ini, Mas? Datang hari Jumat. Hari Jumat kemarin ya? Iya. Jumat lagi kemarin. Nah, ini langsung dari Mas Hermawan Setiafam ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, ini lang- Mas Hermawan langsung dari Jawa Tengah langsung ke sini, Mas. Saking kepingin. Ini kepingin. Belum pernah pelihara sapi PO. Awalnya kita titipkan di Mas Pandu kemarin. Oh, dititipkan di situ dulu. Ya, terus hari Jumat pas harinya baik katanya teman-teman. Ini langsung dibawa pulang. Nah, Mas, ini boleh tahu nggak untuk harganya berapa ini? Ini kita dikasih harga 24,5. 24,500 ya. Ini kira-kira umur berapa? Katanya Mas Hermawan sih 17 bulan. 17 bulan tapi belum poel ya, Mas ya? Belum. Belum poel 17 bulan katanya. Tinggi sapinya. Tinggi. Kira-kira berapa, Mas, untuk tingginya? 139 kayak kemarin kita ukur, bukan bunuhnya, yang bawah itu. Yang bawah 139. Kenapa Mas kok terinspirasi pengen beli kayak gini sapi PO? Pas itu ya kepingin di Mas Hermawan juga. Mas Hermawan ini kan kalau di sana kan apa? Ini Mbah Gareng, terinspirasi dari Mbah Gareng. Oh, terinspirasi dari Mbah Gareng. Jadi pengen sekali-kali punya sapi PO. Siapa tahu nanti bisa besar seperti Mbah Gareng ya, Mas ya. Iya, betul. Ini kepingin ini si Meta ini juga kepingin ini loh. Mau naik nih anak-anak. Nanti nanti kalau besar bisa ditunggangin. Nah, tadi sudah dikompor ini juga pakai SV juga ya, Mas ya, kompornya. Suka komborannya dokoh. Dokoh, komboran dokoh, makan juga senang katanya Cak Leman tadi. Senang tapi kayaknya makannya enggak sebanyak sapi merah kayaknya. Oh, lebih sedikit. Kayaknya gua saking Cak Leman makan kan Bobi. Makannya lebih sedikit. Dari kemana nih Citi di Cak Leman? Saking kakean sukete. Umur 17 bulanan nih guys. Belum ini habis kena PMK baru ngisi satu ini, jadi baru ini diisi ya. Iya, belum. Masih cari lagi, rencananya masih cari limusin sama si mental biar jangkep. Oh, biar jenis-jenisnya jangkep. Nanti ketambahan berangus ketambahan lainnya. sapi PO. Tapi ini belum pernah ditunggangin, Mas. Kemarin kita coba tapi ya belum bisa. Ngano Mas Pandu itu ah? Iya, masih boceng-boceng ya. Iya, masih kekecilan. Enggak takut anak-anak. Enggak takut ini. Ini mau melahirkan ini. Ini ada babon nih juga mau melahirkan. Oh, masih pertama tembean. Kali. Masih tembean. Oh, lahirnya ya sing suanger. PO Mojopahitan jadi ini. PO Mojopahit. Ada hitamnya loh, masih corak hitamnya, corak hitamnya. PO Mojopahit. PO Mojopahitan, tapi kayak ada Brahmane juga. Mau ada PO? Oh, ini.
di habis dipandiin manut. Coba tak lihat. Apa enak deh konon nenek ya, cak? Iya. Oh, manut ya. Iki saya manut sampai mbek sampean cak Leman. Biasa munggah iki lagi gek kene dibudaya arek iki. Oh. Mula di munggah nih. Tinggi berapa tadi, Mas? 139. 139 berarti tinggian nih. Kalau yang ini yang belakang, tapi yang belakangnya lebih, tak lemahnya segitu. Nah, oh, iya. Iya. Ini kayak gitu. Termasuk se bakalan cilik Mas ya. Semoko. Oh, makannya dia anu. Nah, nabi di kompor ini langsung dikasih makan seperti ini. Sebelahnya nanti diisi si mental Mas. Iya. Masih cari bakalan. Hah? Jatuh. Jatuh. Oh. Mantap ya. Dari belakang juga mantap ya, Nun. Oke, kayaknya cukup ya. Kita tanya-tanya, kita sudah melihat di kompor juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Nanti yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.